Kenapa harus posnya dihibah sih Pak? Iya, karena itu hibah apa namanya, hibah bantuan daerah ya. Kenapa harus hibah? Karena memang itu dari sisi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan untuk penegakan hukum itu tugasnya kepolisian. Kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentu memandang bahwa ketertiban lalu lintas itu menjadi kunci terjadinya paling tidak adalah mengurangi kecelakaan lalu lintas dan juga disiplin masyarakat dalam berlalu lintas sehingga lalu lintas itu lebih lancar karena masyarakat itu merasa diawasi secara terus-menerus 1x24 jam dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ya, oke. Okay. Itu berapa sih Pak anggarannya dan untuk berapa titik Pak? Untuk tahun ini yang sudah masuk dalam APBD 2023 total adalah 75,4 miliar untuk 70 titik itu. Jadi itu nanti 70 ditambah 54. Iya, 57. 57. Sekarang sudah operasional 57 ditambah 70 nanti sehingga total menjadi 127. Yang 57 itu kemarin hibah juga atau apa, Pak? Untuk yang 57, 45 itu adalah hibah tahun 2019, 38 miliar dan 12-nya itu adalah internal Polda Metro. Anggaran mandiri. Ya. Pak, titiknya ini apakah di wilayah hukum Polda Metro Jaya itu kan sampai Tangerang, Bekasi atau di Jakarta untuk aja, Pak? Untuk yang 70 wilayah DKI Jakarta saja.